Allah, ngeten iki ae dimalih roh, ternyata nikmate wong kuwi dewe-dewe, cobane wong kuwi ya dewe de. Dewe sing paling tepak, nikmati saja bagianmu masing-masing. Insyaallah uripe adem ayem. Selamat datang angin barat doyo. Hari ini kita akan tidak mensia-siakan angin yang lewat begitu saja. Kita manfaatkan untuk penerbangan The King sama Joker ya. Kita akan dengarkan suara sendaren aslinya seperti apa. Oke, jadi kita nanti The Real akan terbangkan The King ini ya sendirian. Nanti kita bisa mendengarkan suara asli gaungan sendaren 4 meter lebih ini seperti apa. Kalau di kopdar-kopdar kemarin itu selalu suara berbenturan sama layang-layang yang punya teman-teman. Kalau yang ini kita real akan terbangkan sendiri. Jadi ini diterbangkan terlebih dahulu karena biar tahu penonton suara asli layangan ini tuh seperti apa. Dan penerbangan hari ini langsung dipantau dari pusat ini. Ada sama Indonesia ini Mas. Siapa Mas Ade? Oh, kita lihat angin yang gak umum. Gila nih, ini nanti layangan spek badai ini. Im, titip topiku. Guys, kita langsung tanya ownernya ya. Layangan spek badai ini mempunyai apa mas? Akselerasi ya? Akselerasi pentangan panjang 5 meter. Sedangkan layangannya cuma 3 meter 50. Tidak, secara logika kita tidak masuk akal ini mas. Gak masuk akal, itu duduk ukuran nih, duduk rumusnya ya mas ya. Tambahin bandul kayak ini. Saya tambahin bandul besi. Nah, kok bisa seperti ini, kenapa? Tanya, kenapa mas? Kok bisa membawa sendaran besar ini, tekniknya gimana mas? Oh, tekniknya kerangkanya super kokoh berarti mas ya. Super kaku tapi ya ada lemesi. Ini ada dok bawahnya segini, besar. Dan ini sini. Ini pondasinya sak jempolan-jempolan kaki ini. Jadi layangan tenaganya besar. Oke guys, Joker ini terbang sendirian ya, tidak ada layangan satupun di atas, jadi kita bisa mendengarkan dengan jelas. Joki di sebelah barat sana, karena ini anginnya barat doyo ya. Joki di sebelah barat, layangan di sebelah utara, dan sana selat timur. Kita ambil dari sini saja, cari aman ya. Hilang ini. Banter angin ini. Aduh. Banter angin, guys. Biar rada cilik anginnya. Wah, anginnya gila. Mencret sendaranya guys. Oh.
banter nangin. Manis, kita menemukan panjeran yang sangat kokoh ini. Wah, gila layangannya, keterangan badai Baradoyo. Oke Bolok, kita zoom ya. Lihat saja udara, awan yang di atas. Kondisi ini gimana? Lepet. Oke ya, seperti itu suara nih guys, ketika diterjang badai. Kita coba rekam dari sana, suaranya seperti apa. Oke, ini saya tepat di bawah layangan teman-teman. Kita zoom. Wah, anginnya tidak stabil, jadi sendaren campur aduk suaranya. Kita tunggu stabil angin ya. Gila, gila ini. Ini agak stabil yang ini. Mungkin karena sangat cepatnya angin, jadi suara sendirian sampai terbawa angin ya. Jadi dari sini kurang jelas suaranya. Neng, peda aku macet belum kontaknya. Wih, pedot ae. Wih, macet. Wis, duwak jare iki. Tek jare ya. Mekane pedot bolo. Layangan yang digadang-gadang melawan badai ini Gusti Allah yang ini kelakir rek. Oh. Sopek badaimu iki lho. Tokno wae nyungsep iki. Angin ini Gusti Allah dilawan. Iki, wani tenan ta, Mas? Iki, kita ini angin sudah mulai kendu, angin sudah mulai kecil. Ayo. Hah? Gaskan iki melawan akibat melawan anginnya Gusti Allah iki. Spek badai, spek badai lah. Terus. Untuk antisipasi bentar pedot ya, Mas. Terus. Kayak ini dah, Mas. Iya, kurang maju. Belum. King mencoba Baradoyo juga ini. Sebuah keberuntungan. Lah yang satu ini sudah tidak beruntung nih melawan angin Gusti Allah tadi. Wah, layu lah. Ihir. Layu yo. Kowe batok yo. Samene melok batok yo. Ya Allah yo. Lung, ayo lung, kamu sing gedhe lung batok lung. Ayo ayo. Wong papat. Masih bersama King. King. Bismillahirrahmanirrahim. Buset, pedot ya. Coklat ibolo. Mencoba melawan badai Baradoyo. Wah, model. Del. Model. Jadi untuk penerbangan
The King ditunda dulu. Aduh, gak gelem abur dhewe. Jaloke nek kobdaran tok. Ini godongnya geser. Ini godongan geser. Ini juga geser ini. Oke, okay, next time putaran kedua, Lung. Hari apa, tanggal berapa, Lung? Manut umume. Manut umume. Pokok ready kabari ya. Asal lole, ora kedot. Sementara cukup sampai di sini.